Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini, teman-teman. Saat ini update terbaru situasi di Bandara Juanda di hari Selasa tanggal 4 Juli 2023. Setelah liburan panjang, sekarang kondisi normal, teman-teman. Dan ini masih di pukul 6.35 pagi. Tadi situasinya juga sudah normal, teman-teman, di terminal 1A, 1B maupun 1C. Sekarang kita lihat di terminal kedatangan. Situasinya tidak terlalu ramai, teman-teman. Mungkin juga belum pesawat juga belum ada yang tiba, ada yang mendarat. Ini ada beberapa mungkin jamaah dari daerah, satu daerah, teman-teman, jadi langsung satu Elf Jetbus 3, dan ini dua Damri sudah ready. Oke, teman-teman, demikian infonya update terbaru dari terminal T1 Bandara Juanda di tanggal 4 Juli 2023 hari Selasa. Semoga bermanfaat, dan yang mulai aktivitas kerja mencari nafkah, semoga membawa berkah untuk keluarga dan untuk saudara-saudaranya. Oke, aku berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik like dan subscribe-nya. Dan mohon maaf jika ada tampilan kata ucapan yang salah serta video dan yang salah. Oke, teman-teman, saya sekarang akan keluar dulu membayar parkir tol, membayar parkir Rp10.000. Oke, jangan lupa ikutin terus update terbaru berita di channel YouTube ini. Harap kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini, teman-teman. Kali ini saya kembali lagi ke Bandara Juanda Terminal 1 di pukul 8.00. Kalau tadi di pukul sebelum jam 7, sekarang di pukul 8, tepatnya 7.55 menit di hari Selasa tanggal 4 Juli 2024. Situasinya seperti ini, teman-teman. Apakah ada perbedaan dengan yang tadi pagi? Sepertinya yang tadi pagi lebih penuh ya, penumpangnya lebih banyak ya. Kemungkinan karena pesawat awal untuk ke tempat kerjanya, mungkin ya, teman-teman, ke daerah atau ke tempat tujuan. Dan sekarang kita ada di terminal kedatangan. Seperti ini situasinya di pukul 7.55 pagi. Sepertinya ada rombongan yang baru datang, teman-teman, sampai disediakan bis tersendiri, teman-teman, itu di situ, teman-teman. Ada dua bis langsung. Nah, ini sepertinya piknik, teman-teman, ya. Ya, semoga pikniknya membuat refresh untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Oke, teman-teman, demikian info terbaru di area terminal Bandara Juanda terminal T1. Oke, teman-teman, tetap selalu dukung channel ini dan klik like dan subscribe-nya, teman-teman. Semoga rezeki teman-teman semakin melimpah. Dan mohon maaf jika ada tampilan kata ucapan dan video yang salah. Tetap stay tune, ikutin terus berita update informasi dari channel ini. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video saya selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini, teman-teman. Kembali lagi informasi update terkini Bandara Juanda di tanggal 4 hari Selasa bulan Juli tahun 2023. Saat ini pukul 8.40, teman-teman. Berbeda dengan tadi pukul 7.55. Suasanya sekarang lebih padat, teman-teman. Baik dari keberangkatan maupun kedatangan. Tadi bisa teman-teman lihat sekali perbandingan dengan jam-jam sebelumnya, teman-teman. Yang terakhir ini pukul 8.45 ini lebih padat. Baik ya kedatangan maupun keberangkatan yang tadi kita lihat. Dan teman-teman bisa saksikan tadi, teman-teman. Oke teman-teman, demikian informasi update terkini di tanggal 4 hari Selasa bulan Juli tahun 2023. Tetaplah dukung channel ini dan semoga rezeki teman-teman semakin melimpah. Dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya, teman-teman. Mohon maaf jika ada kata kalimat, ucapan maupun video dan tayangan yang salah. Tetaplah selalu bersyukur dan berdoa setiap aktivitas kita. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video saya selanjutnya.